Di sebuah desa kecil yang indah, tinggal seorang anak laki-laki bernama Rizky. Rizky adalah anak yang sangat berbakti pada ibunya. Nyonya Siti, seorang janda yang gigih mencari nafkah untuk membesarkan Rizky seorang diri. Setiap pagi sebelum pergi ke sekolah, Rizky selalu membantu ibunya dengan menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan bahwa segala kebutuhan ibunya terpenuhi. Rizky juga tidak pernah absen untuk memberikan kebahagiaan pada ibunya, meskipun kesibukannya di sekolah dan bermain dengan teman-temannya. Rizky selalu menyempatkan waktu untuk duduk bersama ibunya, mendengarkan ceritanya dan menunjukkan rasa sayangnya dengan pelukan hangat. Ketenangan dan kehangatan rumah mereka tidak hanya diciptakan oleh Nyonya Siti, tetapi juga oleh kehadiran dan dedikasi Rizky sebagai anak yang berbakti. Kebersamaan mereka menjadi contoh nyata betapa kuatnya hubungan ibu dan anak yang dibangun atas dasar cinta, pengorbanan, dan kesetiaan.